Weh, 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 weh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau seperti biasa mau melihat bubu lagi, mau angkat bubu jebakan ikan lele. Mudah-mudahan dapat lagi yang banyak. Mantap. Oke, langsung aja kita lihat banjirnya sudah berkurang ya. Sudah tidak terlalu banjir, air sudah berfokus lebih banyak ke paritnya. Kita lihat ini saya pasang kemarin di sini ya. Nah, ini langsung aja kita nyebur ke semak-semak ini. Ini kayaknya nggak dalam tapi dalam sebenarnya ini. Waduh. Nah. Tuh, dalamnya aja segini tuh. Ya, sedengkul ya. Kita lihat apakah banyak ikan. Nah, bubunya saya pasang di sebelah jalanan ini. Nah, itu dia. Coba kita lihat ada gerakan nggak ya? Kayaknya sih nggak ada gerakan sih. Kayaknya nggak ada ikan lelenya. Tapi ya optimis aja, mudah-mudahan ada ini ya. Kalau ada ikan lelenya biasanya goyang-goyang itu bubunya. Tapi ini nggak ada goyang-goyang, nggak ada bayangan yang bergerak juga. Wah, nggak dapat kayaknya. Alah, kita angkat aja. Kita bersihkan. Eh? Eh? Weh, 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 weh. Wah, ada. Woi, di bawah, ternyata di bawah. Tuh. Oke, kita angkat aja. Ternyata ada. Alhamdulillah. Banjirnya sudah berkurang. Nah, tapi tetap masih menghasilkan ya kawan-kawannya. Wow, besar lagi. Besar. Besar ikan lelenya ternyata di bawah ikan lelenya saudara-saudara. Waduh. Tuh. Ikan lelenya besar ternyata. Dapat 2 ekor. Waduh. Besar banget ikan lelenya. Tuh. Dapat 2 ekor ya, besar banget ya. Saya kira nggak dapat ya, ternyata dapat ya. Malah ikan lelenya besar banget ini ya, 2 ekor ini. Waduh. Tuh. Tadi saya lihat kok airnya nggak ada goyang-goyang. Nah, terus bubunya juga diam, nggak ada goyang-goyangnya. Biasanya kan kalau ada ikan lelenya goyang-goyang gitu, ngamuk-ngamuk. Kok diam aja ya, ternyata di bawah ya ikan lelenya ya. Tuh. Dapat 2 ekor, besar banget lagi. Ada sih 1 ekor tambahan lagi, ikannya ikan sepat tapi kecil ya, ikan sepat ya. Tapi ya walaupun kecil tetap disyukuri, alhamdulillah kita dapat ikan lele. Aduh. Nyebur-nyebur men. Ya, alhamdulillah dapat ikan lele 2 ekor, besar-besar dan panjang. Sebenarnya bukan lele ya, lembat namanya kalau orang sini nyebutnya. Hasil juga. Banjirnya sudah kecil tapi tetap hasil. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita angkat bubu yang kedua ya. Kita taruh ya ini ya. Bubunya saya taruh di situ. Pakai bubu payung ya, bukan bubu kawat. Bubu payung ini biasanya yang masuk gabus, lele atau lembat jarang. Kan cepat gitu yang sering masuk. Udang lobster juga. Oke, kita angkat aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat gak ya? Berat banget ya, karena kayunya udah ini ya. Kayunya sudah basah. Ada nggak ini kayaknya? Ada nggak ya? Udah. Nggak ada kayaknya kawan-kawan. Wah, nggak ada ikannya. Kok? Bubu payungnya, umpannya kelapa tua yang dibakar sama sawit kosong, nggak ada ikannya. Oke lah, nggak apa-apa ya. Oke, lanjut ke bubu yang berikutnya. Setelah kita dapat bubu yang barusan tadi, dapat 2 ekor ikan lele yang besar-besar dan panjang-panjang, mantap. Lanjut ke bubu yang berikutnya, mudah-mudahan juga dapat banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nyebrang parit ini, cukup dalam ini, hati-hati dan licin.
Aduh. Ah, udah. Tuh, licin ya, habis basah ya, habis banjir. Nah, kita sudah dekat bubunya di sini saya pasang nih. Di jalanan ini. Mudah-mudahan ada ya ikan lelenya ya. Weh, goyang. Tuh, saya lihat tadi cemplung gitu di atas bubunya tadi tuh. Itu tandanya ada ikan lelenya itu. Tapi kayaknya walaupun ada nggak banyak itu kayaknya ya. Karena kalau banyak pasti goncang banget itu bubunya. Tapi ya alhamdulillah kayaknya ada ini. Kita syukuri saja alhamdulillah. Coba kita angkat ya. Tuh, bergetar bubunya. Bergetar bubunya. Ada getaran-getaran. Tuh, goyang. Nah, kita angkat apakah seberapa banyak ya kira-kira ikannya ya. Oke, kita balik saja kameranya ya. Ini bubunya kita angkat sekarang apa besok? Oke, inilah bubunya. Kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Berat kayaknya nih. Weh. Loh, kok ikan sepat semua? Mana ikan lelenya? Lah, sepat semua ternyata. Ikan kecil. Tapi ya enggak apa-apa deh, disyukuri aja alhamdulillah. Waduh, ikan sepat semua, Rek. Nih, ikan sepatnya satu sembunyi. Itu berapa nih? 2 3 4 5 6 oh, 7. Aduh, lumayan lah. Saya kira akan dapat ikan lele, ternyata ikan sepat. Berapa ini? 1 2 3 4 5 6. Ah, mungkin 6 atau 7 lah. Alah, Rek. Nyebur. Nyebrang. Berasa dapatnya ikan sepat. Walaupun kecil-kecil, tapi lumayan lumayan banyak lah. Daripada nggak dapat, alhamdulillah kita syukuri. Ini pun sudah bisa digoreng. Rasanya tentunya akan kriuk dan enak ya, renyah ya kalau digoreng ini. Ikan sepat. Oke lah, sudah dapat tambahan. Sekarang kita lihat bubu berikutnya. Yang terakhir. Mudah-mudahan yang terakhir ini dapat banyak ya. Padahal bubu yang barusan itu saya harap dapat banget ya. Karena posisi naruh bubunya itu saya taruh di semak-semak gitu ya. Parit dalam yang lebar tapi penuh dengan rumput. Biasanya kan tempat tinggalnya ikan lele gitu ya. Kirain dapat banyak ikan lele. Taunya goyang-goyang getar-getar bubunya itu dapatnya ikan sepat. Oke, lorong atau jalanan di kebun sawitnya masih tergenang air ya, masih becek. Ini yang saya injak ini jalanan loh ya sebenarnya ya, bukan parit. Tapi karena banjir jadi tergenang air. Kalau parit yang itu tuh, nah itu parit. Tapi kalau yang saya injak sekarang ini lorong sebenarnya. Jalanan buat para pemanen sawit buat ngambil buah. Oke, sekarang sudah sampai di lokasi di mana saya pasang bubu yang satunya lagi. Itu saya balik kameranya ya. Nah, itu dia kayunya untuk menyangga bubu. Kalau ikan sih banyak di sini. Tapi nggak tahu bubu kita dapat apa enggak. Oke lah, kita angkat aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu dia bubunya mulai kelihatan ya. Itu umpan sawitnya mulai terlihat, ada ikannya enggak ya? Kok enggak ada yang ngamuk-ngamuk kayaknya nih. Wah, dapat enggak nih? Nah, mana isinya? Enggak ada isinya sama sekali, teman-teman. Ah, kosong.
Kosong, nggak ada ikannya sama sekali. Kok bisa ya nggak ada yang masuk ya? Padahal ikannya banyak di sekitar sini. Kita pulang saja dengan mendapatkan ya tadi itu ikan lele 2 ekor yang besar. Mungkin ikan sepat tadi. Ini bumbunya sudah saya lipat ya. Bumbu payung. Nggak tahu kenapa bumbu payungnya isinya kosong semua. Sedangkan yang berisi hanya bubu yang terbuat dari kawat ya. Nah, rezekinya memang segitu ya. Oke, kita pulang. Kita mungkin alhamdulillah hari ini harus puas dengan mendapatkan ikan lele yang besar panjang ini. 2 ekor ya. Tuh. Besar dan panjang. Ya, alhamdulillah juga dengan mendapatkan sejumlah ekor ikan sepat atau yang mirip dengan ikan piranha ini ya. Kita pulang saja. Bagi teman-teman yang nonton, kalau mau subscribe, kalau enggak silahkan, enggak apa-apa. Jangan lupa like dan subscribe dan komentarnya ditunggu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.